Kita ke informasi pertama, pemirsa, dua kelompok pelajar terlibat tawuran di Jalan Raya Ciater Serpong, Tangerang Selatan. Satu orang terluka terkena sabetan benda tajam di bagian tangan. Dari rekaman video amatir warga, dua kelompok pelajar terlibat tawuran di Jalan Raya Ciater Serpong, Tangerang Selatan. Seorang pelajar terlihat berlari dan meminta tolong temannya yang menggunakan sepeda motor karena dirinya terkena sabetan benda tajam di bagian tangan. Salah seorang saksi mata menyatakan sebelum dibubarkan warga, para pelajar ini terlibat tawuran dengan menggunakan batu, kayu, dan benda tajam lainnya. Untuk sementara barang bukti yang kita amankan satu buah motor dan sarung seperti sarung samurai, ya, satu itu aja. Terkait identitas kelompok pelajar, Pak, sudah ada titik sementara masih kita lakukan penyelidikan. Hingga kini polisi masih melakukan pengejaran terhadap para pelajar yang melakukan tawuran. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.